Yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan, orang tua murid, dan para siswa terkasih, marilah kita mengawali acara hari ini dengan berdoa bersama. Saya akan memimpin menurut tata cara agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang menganut agama lain, dapat berdoa menurut agama yang diyakini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadiranmu untuk kesempatan penuh rahmat ini. Meskipun kami sekarang tidak berada di tempat yang sama, tapi kami yakin Engkau selalu menyatukan hati kami. Syukur Tuhan untuk rencanamu yang maha agung. Engkau mempertemukan kami dalam satu agenda pelepasan sekaligus perutusan peserta didik kelas 6
yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Allah Bapa yang Maha Kasih, sebagai orang beriman kami yakin sungguh bahwa Engkau sendirilah penyelenggara segala sesuatu di muka bumi ini. Engkau pulalah yang merencanakan dan memenuhi harapan sehingga para peserta didik dapat mengenyam pendidikan di sekolah kami SD Tarsisius II. Kami memang yang memulai, tetapi dalam iman kami yakin bahwa Engkau sendirilah yang akan menyelesaikan dan menyempurnakannya. Berkatilah peserta didik kami dimanapun mereka nanti akan melanjutkan studinya. Semoga tangan kasih-Mu selalu menyertai mereka agar dapat melanjutkan studi mereka dan akhirnya apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Hadirlah dalam setiap peristiwa hidup yang mereka alami. Jangan biarkan mereka menjadi tinggi hati untuk kesuksesan yang mereka terima, dan juga jangan biarkan mereka menjadi putus asa saat kegagalan menghampiri mereka. Berkatilah semua orang yang berjasa mendukung mereka selama mereka mengenyam pendidikan yang telah mereka lalui ini, terutama orang tua, bapak, ibu guru, serta siapa saja yang dengan segala ketulusan hati telah memberikan perhatian dan dukungan. Semoga Engkau memberkati mereka semua dengan rahmat kehidupan yang berlimpah dalam hidup mereka. Kami juga mohon berkat-Mu untuk suksesnya acara pelepasan pada hari ini. Semoga segala persiapan yang sudah kami lakukan dapat terlaksana dengan baik. Dan semoga apa yang kami lakukan di hari ini sungguh berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh doa dan harap kami, kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Tarsisius II. Dilanjutkan pembacaan laporan pengumuman kelulusan oleh Ibu Cecilia Estiari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Tarsisius II, yang saya hormati Bapak Ibu Orang Tua Siswa Kelas 6 Angkatan ke-30 SD Tarsisius II, serta siswa-siswi kelas 6 yang saya banggakan. Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya, teristimewa rahmat sehat dan umur panjang, sehingga kita semua bersama-sama secara virtual mengikuti acara pengumuman dan pelepasan siswa-siswi SD Tarsisius II Angkatan ke-30 tahun pelajaran 2019-2020. Kita patut bersyukur bahwa atas bimbingan Tuhan pula kita berhasil menyelesaikan pendidikan di SD Tarsisius II. Bapak Ibu terkasih, tanpa terasa 6 tahun sudah putra putri Bapak Ibu menyelesaikan pelajaran di SD Tarsisius II. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami untuk mendampingi putra putri Bapak Ibu. Lulusan tahun ini adalah angkatan pertama yang lulus tanpa ujian nasional, di mana bertemu dengan pelukan, berpisah dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru tanpa adanya perpisahan. Namun yakinlah, semua ini terjadi agar putra putri Bapak Ibu tumbuh menjadi generasi yang lebih hebat, tegar dan kuat. Profisiat untuk kalian semuanya dan tetap semangat. Penyematan tanda kelulusan secara simbolis dan pengalaman medali. Kan lagu Indonesia Raya. Indonesia,
menghormati Bapak Ibu pimpinan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan koordinator unit Tarsisus 2. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pimpinan sekolah khususnya SD Tarsisius 2, Bapak Ibu orang tua siswa SD Tarsisius 2 serta para siswa-siswi kelas 6 SD Tarsisius 2 yang kami banggakan. Hari ini kita patut bersyukur pada Allah Bapa di surga karena berkat rahmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan graduasi pada pagi hari ini. Yang pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim SD Tarsisius 2 yang dengan sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan telah menyelesaikan masa pendidikan putra-putri kita ini dari SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 di akhir kelulusan pada hari ini. Meskipun pada akhir tahun pembelajaran kita mengalami kendala dengan munculnya pandemi COVID-19, tetapi dengan kerja keras Bapak Ibu semuanya dapat berhasil mengatasi masalah tersebut sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas pada akhir tahun pembelajaran ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua siswa yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada lembaga sehingga kami dapat mendidik dan mengembangkan putra-putri Bapak Ibu dengan penuh semangat, dan pada hari ini kita semua mengetahui hasilnya yang diharapkan. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut terus-menerus nanti di jenjang berikutnya SMP atau di jenjang-jenjang berikutnya lagi. Untuk anak-anakku yang kami banggakan, kalian telah selesai satu tahap pembelajaran di SD. Asalah ilmu selalu, janganlah berhenti belajar. Kita harus selalu meningkatkan kreativitas kita, kita harus selalu meningkatkan kecerdasan kita dengan banyak-banyak membaca dan belajar terus-menerus. Ingatlah, tiada henti untuk belajar. Berikutnya, kemampuan teknologi di dunia ini berkembang amat sangat pesat. Anak-anak dituntut untuk terampil, untuk inovatif, dan untuk kreatif demi mengembangkan bakat dan minat kalian di masa-masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang kreatif, orang-orang yang pinter akan ke depan akan selalu sukses. Terakhir, pesan Bapak, kalian telah dibina selama 6 tahun di SD Tarsisius 2. Nilai-nilai core value sudah ditanamkan kepada kalian sejak kelas 1 hingga kelas 6. Peganglah teguh nilai-nilai core value itu sebagai bentuk pengalaman di dalam kehidupan nanti sehari-hari. Sehingga dimanapun kalian berada, kalian akan selalu menerapkan dan mengamalkan core value sesuai yang kami harapkan. Sekali lagi, profesien untuk kalian semua. Selamat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sambutan perwakilan orang tua siswa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena melalui kasih karunia-Nya kita masih boleh berada sampai dengan hari ini. Walaupun ada perasaan sedih, tetapi kita juga wajib bersyukur karena di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menyerang hampir di seluruh dunia, anak-anak kita masih bisa mengadakan acara perpisahan angkatan ke-30 ini walau hanya secara online. Saya mewakili para orang tua murid dari para siswa-siswi kelas 6 yang bersekolah di Tarsisius 2, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta semua unsur yang telah membimbing dan membina anak-anak kami dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami menyadari bahwa tidak semudah membimbing dan mendidik anak-anak kami yang mempunyai watak dan karakter yang berbeda, berikut dengan bakat dan potensi yang berbeda pula. Kami mewakili anak-anak dan orang tua mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam kegiatan belajar maupun di luar kegiatan belajar, kami selaku orang tua
wali, dan anak-anak pernah melakukan sesuatu ucapan, tindakan, atau ekspresi di luar batas kewajaran yang telah menyinggung perasaan Bapak dan Ibu guru sekalian. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh anak-anak yang telah berhasil menyelesaikan masa-masa penuh keberhasilan yang telah dijalani selama kurang lebih 6 tahun di sekolah Tarsis II ini. Di mana dalam masa tersebut semua peristiwa dari senang, sedih, tertawa, sampai tangis terangkai indah di tempat ini dan kelak akan menjadi cerita indah di masa yang akan datang. Akhir kata, untuk semua anak-anak serta Bapak Ibu guru, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tetapi itu bukanlah sebuah akhir dari perjalanan hidup kalian. Teruslah bermimpi indah dan wujudkan mimpi indah itu agar kelak menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya sambutan perwakilan siswa kelas 6. Salam sejahtera. Yang terhormat pengurus Yayasan Bunda Hati Kudus, Kepala Sekolah SD Tarsisius II, para dewan guru, orang tua dan wali murid kelas, dan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Hari ini, kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan acara kelulusan kelas 6 SD Tarsisius II angkatan ke-30. Walaupun 3 bulan ini kita tidak berjumpa dan belajar dari rumah, tetapi pada kesempatan ini kita berkumpul dan siap menerima pengumuman kelulusan. Saya harap kita semua dapat lulus bersama-sama dengan nilai yang memuaskan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru karena telah sabar dalam membimbing dan mengajar kami sampai sekarang. Berkat didikan dan pengajaran Bapak dan Ibu guru, kami bisa memahami pelajaran dengan baik dan bisa lulus bersama-sama. Semoga Bapak dan Ibu guru selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Selain ucapan terima kasih, saya juga ingin mengucapkan kata maaf yang sedalam-dalamnya pada Bapak dan Ibu guru apabila kami sering berbuat yang tidak menyenangkan hati Bapak dan Ibu guru sekalian. Saya harap semoga Bapak dan Ibu memaafkan segala kesalahan yang telah kami perbuat. Akhir kata dari saya, sukses selalu untuk teman-teman serta Bapak dan Ibu guru sekalian. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat siang dan salam sejahtera. Bacaan siswa berprestasi oleh Bapak Markus Toto Rudianto. Keputusan siswa berprestasi kelas 6 SD Tarsisius II angkatan 30 tahun pelajaran 2019-2020 menimbang bahwa pemberian penghargaan siswa berprestasi adalah perwujudan penghargaan sekolah terhadap siswa yang telah berusaha giat dalam belajarnya. 2. Bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan berkewajiban menghargai prestasi peserta didik yang berkeinginan memupuk prestasi terbaiknya. 3. Bahwa sekolah dasar Tarsis II yang memiliki misi menjadi lembaga pendidikan Katolik terpercaya dan profesional dalam menumbuh kembangkan multitalenta yang dijiwai semangat Bunda Hati Kudus, siswa memiliki potensi yang luar biasa. Memperhatikan rapat Dewan Guru SD Tarsis II pada tanggal 10 Juni 2020 tentang kelulusan siswa-siswi kelas 6 serta penentuan siswa berprestasi pada akhir pendidikan sekolah dasar. Maka Dewan Guru berdasarkan pada kriteria ketentuan siswa berprestasi dengan ini memutuskan bahwa siswa-siswi berprestasi pada tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. 1. Berdasarkan nilai akhir yang merupakan hasil pengolahan nilai rapor kelas 4-6
dan nilai ujian. Peringkat pertama, Miyuki Clarissa Wijaya. Peringkat kedua, Selin Andrea Hanapi. Peringkat ketiga, Miseli Depni Amelia. Peringkat empat, Valencia Renata Gumulya. Peringkat kelima, Marcella Giovanni Michiko. Peringkat enam, Maria Stella Vita Maharani. Peringkat tujuh, Arya Deva Kho. Peringkat delapan, Angelika Saina Ardine. Peringkat sembilan, Marcelinus Thomas Prayogo. Peringkat sepuluh, Esta Fenia Rewi Kumala. Kedua, pencapaian siswa terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Inggris adalah Selin Andrea Hanapi. Kategori ketiga, pencapaian siswa terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Mandarin adalah Selin Andrea Hanapi. Kategori keempat, pencapaian siswa terbaik dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesenian adalah Brian Lee. Berikutnya adalah kategori kesenian. Pencapaian siswa terbaik dalam mata pelajaran kesenian yaitu seni musik adalah Maria Stella Vita Maharani. Sedangkan pencapaian siswa terbaik dalam mata pelajaran kesenian seni lukis adalah Marcella Giovanni Michiko. Demikian hasil keputusan siswa berprestasi kelas 6 SD Tarsis 2 angkatan 30 tahun pelajaran 2019-2020. Jakarta, 15 Juni 2020, Kepala SD Tarsis 2 Cecilia Estiarini, SPD. Terima kasih. Acara akan dilanjutkan dengan pelepasan siswa. Kan lagu himne guru. Thank you.
siswa-siswi SD Tarsisius II sudah selesai. Acara akan diakhiri dengan doa penutup oleh Ibu Benedikta Erania Iu. Dan orang tua murid serta para siswa. Marilah kita menutup acara kita dengan doa penutup. Saya akan memimpin menurut tata cara agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang memiliki agama atau kepercayaan lainnya, dapat berdoa menurut agama yang diyakini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadiratmu karena seluruh acara kami dapat terlaksana dengan baik. Berkatilah semua orang yang dengan caranya masing-masing mengambil bagian untuk mensukseskan acara ini. Semoga damai, sukacita, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami mohon perlindungan-Mu untuk langkah hidup kami masing-masing. Semoga Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, sehingga seluruh sikap hidup kami merupakan pewartaan cinta dan kebaikan-Mu yang boleh kami bagikan kepada sesama kami. Seluruh doa dan harap kami ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada salah kata, jangan simpan dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.